Yang terhormat Bapak Wijaya Wijaja Marta Kusumo selaku Sekretaris Institut ITB, yang This terhormat meeting Bapak is being Prasetyo recorded. selaku Direktur Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Sony Rustiadi selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan sekaligus moderator kita pada hari ini, serta yang terhormat Yang Bapak Ibu terhormat serta Bapak Wijaya teman-teman peserta Wijaja Saturday Marta lesson Kusumo pada hari selaku yang berbahagia Sekretaris ini. Institut ITB, yang This meeting is alhamdulillah being puji recorded. syukur kita panjatkan Selaku karena Direktur berkat Kemahasiswaan, rahmatnya yang kita terhormat masih Bapak bisa Sony berkumpul Rustiadi untuk selaku bersama-sama Kepala berilmu Subdirektorat dari Pengembangan narasumber Profesi dan yang luar biasa Kewirausahaan ini, sekaligus meski harus moderator dilakukan kita pada secara hari ini, online. serta Semoga yang kita semua terhormat tetap sehat selalu. Bapak Yang Ibu terhormat serta Bapak teman-teman Wijaya peserta Wijaya, selamat selamat datang datang di pada hari acara yang berbahagia Saturday ini. Lesson Meskipun ITB berkumpul Developer This meeting Alhamdulillah is puji being syukur recorded. diperkenalkan saya Hasna Meskipun yang kita akan panjatkan memandu di berkat seluruh rahmatnya, rangkaian yang acara, kita terhormat masih Bapak bisa Sony berkumpul Rustiadi untuk selaku bersama-sama Kepala berilmu Subdirektorat dari Pengembangan meskipun Profesi dan yang luar biasa Kewirausahaan saya untuk sekaligus moderator menjelaskan kita secara pada hari ini. singkat acara ini. Jadi Saturday Lesson ini atau program pendidikan dan pelatihan adalah program yang dilaksanakan oleh ITB Career Center untuk mempersiapkan keterampilan mahasiswa maupun alumni untuk dunia kerja dan karir nanti. Program ini sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, namun karena pandemi akan dilaksanakan secara online. Saturday Lesson kali ini mengusung tema Developing Communication Skill yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Fajrul. Nah, selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan aturan pada Zoom meeting ini. Yang pertama, kepada para peserta, mic harap dimatikan selama acara berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya-jawab. Lalu yang kedua, fitur kamera boleh dinyalakan atau tidak selama acara, namun pada sesi foto bersama dianjurkan untuk dinyalakan. Lalu yang ketiga, e-certificate atau sertifikat online akan diberikan kepada Anda yang mengikuti acara sampai akhir dengan mengisi absensi yang akan disebarkan pada kolom chat. Sebelum memulai pemaparan, mari kita dengarkan sambutan dan pembukaan acara oleh Bapak Wijaja Marta Kusumo selaku Sekretaris Institut ITB. Kepada Bapak Wijaja, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat kita semua juga. Dan selamat datang kepada para hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dan alumni. Khususnya juga kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman. Ya, terima kasih Pak Fajrul Rahman yang sudah berkenan menyediakan waktu. Dan juga Baik. kepada panitia penyelenggara ya. Jadi saya mengucapkan kepada semuanya selamat datang. Dan karena kita juga masih dalam suasana Idul Fitri, perkenankan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kami mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, dan sama-sama berdoa semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa acara Saturday Lesson ini memang sebuah acara rutin ya, kerjasama antara direktorat subdirektorat pengembangan profesi dan kewirausahaan ITB. ITB Career Center ya, di bawah Direktorat Kemahasiswaan. Ini Pak Direktur Kemahasiswaannya itu adalah Pak Prasetyo dan Pak Sony Rustiadi ya dari Ditmawa yang nanti akan menjadi apa moderator acara. Nah, Saturday Lesson ini sebetulnya untuk membekali ya, memberikan persiapan kepada mahasiswa atau alumni ya dengan keterampilan ya untuk mereka yang akan terjun ke dunia kerja. Mereka yang ingin membentuk karir ya, kegiatan ini sifatnya sharing ya, jadi sharing session dengan tema yang berbeda-beda tergantung bulannya ya. Jadi ada bulan ganjil, ada bulan genap. Nah, pada bulan ganjil seperti bulan Mei ini ya, bulan 5 ini topiknya itu tentang persiapan karir profesional ya. Nah, oleh karena itu karena sifatnya juga khusus, pada kesempatan ini barangkali kita nanti akan bersama-sama berdiskusi dan mendengarkan tema khusus ya pada kesempatan ini ya, yaitu
temanya ini tentang developing communication skills ya. Dan saya kira narasumber kita hari ini sangat kompeten untuk membicarakan atau untuk memberikan sharing dan kontribusi kepada kita semua ya. Jadi acara ini memang untuk memberikan pengayaan, memberikan penjelasan ya bagaimana berkomunikasi yang baik ya, bagaimana mengembangkan emosi di tempat kerja, kemudian bagaimana cara-cara kita mengembangkan diri, barangkali juga menetapkan apa tujuan ya melalui apa komunikasi yang baik, serta bagaimana kita bisa menjaga antar komunikasi antar personal ya. Jadi mungkin sebagaimana yang hadirin ketahui, di dalam masa pandemi ini masalah komunikasi ini menjadi sesuatu hal yang sangat esensial ya. Kadang kita bicara 1, 2, 3 kali itu belum tentu bisa dipahami ya. Artinya belum tentu apa yang kita harapkan itu bisa tersampaikan ya. Baru setelah 5 kali masih juga ada salah ya. Nah, jadi apa boleh buat ya. Jadi komunikasi ini menjadi penting. Dan selama masa pandemi yang sudah hampir 1,5 tahun, sudah 1 tahun lebih ini, terbukti bahwa komunikasi ini merupakan suatu tantangan besar ya. Jadi oleh karena itulah kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan yang berkolaborasi dengan Kantor Kealumnian ITB untuk melakukan kegiatan Saturday Lesson ya, hari Sabtu nih, yang harapannya bisa memberikan wawasan bekal kepada mahasiswa dan alumni ITB untuk mempersiapkan dirinya setelah lulus maupun mereka yang sudah lulus untuk bisa mendapatkan dan mengembangkan karir yang lebih baik ya. Jadi besar harapan kami bahwa melalui acara ini para mahasiswa maupun para alumni dapat juga mengetahui dan mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Saya kira nanti Pak Fajrul juga akan menjelaskan bagaimana pengalaman beliau ya, bagaimanapun juga corong komunikasi ini menjadi sangat penting ya. Jadi dengan memiliki skill komunikasi yang baik, bagus, maka insya Allah peluang untuk memperoleh untuk sukses akan menjadi lebih besar ya. Tentu saja harapan kami ini kepada Pak Fajrul, barangkali nanti kalau ada tips dan trik mohon kita bagi nih ya, jadi diberikan ya, mudah-mudahan ini akan memberikan semacam big picture ya, bagaimana pentingnya komunikasi yang efektif ya, di mangkus dan sangkil gitu ya, istilah bahasa Indonesianya itu ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa menghadapi di dalam dunia ke depan. Saya kira itu saja sambutan saya, jadi mewakili Ibu Rektor. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ya, terutama kepada narasumber kita hari ini, Pak Fajrul Rahman ya, Jubir Presiden, kemudian juga tentu saja para penyelenggara dan Pak Moderator nanti yang akan memandu acara ini, dan tentu saja kehadiran mahasiswa dan rekan-rekan alumni juga menjadi satu bentuk silaturahmi yang baik buat kita ke depan ya. Jadi akhir kata, selamat berdiskusi, selamat berdebat kalau perlu ya di dalam kegiatan ini. Nanti akan dipandu oleh Pak Sony Rustiadi sebagai moderator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wijaya atas sambutannya. Selanjutnya akan dilakukan rangkaian acara berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Bagi para peserta silakan untuk membuka videonya. Nanti akan diberi aba-aba pada saat foto ini. Silakan dibuka videonya untuk semua peserta maupun Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, baik. Akan saya mulai foto. Ini ada 7 halaman. Jadi akan yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3.
Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Oh, belum. Halaman keempat, tidak ada yang membuka video, jadi tiga halaman saja tadi. Ini terima kasih sudah yang sudah membuka video untuk foto bersama ini. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber oleh moderator Bapak Sony Rustiadi, Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan TB Career Center, serta pemaparan nama materi oleh narasumber kita hari ini yaitu Bapak Muhammad Fajrul, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hasna. Yang terhormat pembicara kita sore hari ini Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman. Selamat sore Pak, yang terhormat. Selamat sore. Yang terhormat pada sore ini yang tadi sudah membuka, selamat sore juga kepada Sekretaris Institut Profesor Dr. Insinyur Wijaya Martokosumo. Selamat sore, terima kasih. Kemudian ada Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, saya lihat Ibu Naomi Haswanto, ada Kepala Kantor Kealumnian Bapak Dede Koswara yang sudah bekerja sama dengan ITB Career Center Pak dalam beberapa acara Saturday Lesson terakhir. Dan tentunya yang terhormat Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama yang juga hadir pada sore hari ini. Izinkan saya untuk memandu acara kita yang pada sore hari ini yang luar biasa ini dengan kedatangan Bapak Fajrul Rahman. Beliau memang tadi sudah dibacakan oleh Hasna menjabat staf khusus Presiden Bidang Komunikasi atau mungkin dikenalnya sebagai juru bicara Presiden Republik Indonesia 2019-2024, di antara tentunya pengalaman-pengalaman beliau sebagai komisaris dan profesional di berbagai perusahaan dan industri. Pendidikan beliau adalah lulus dari Kimia Institut Teknologi Bandung, dan ternyata beliau juga mungkin banyak juga yang sudah tahu juga lulus dari Manajemen Keuangan FEUI ya Pak ya, jadi beliau ini mengambil dua mata kuliah sarjananya, dua bidang begitu. Kemudian melanjutkan master atau pasca sarjana ke magister hukum FHUI. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu komunikasi FISIP UI untuk doktor beliau. Jadi luar biasa dari segi akademis. Begitupun jadi pengalaman ini sangat bilanglah paripurna begitu ya Pak Fajrul. Terkait memang topik kita pada sore hari ini, yaitu developing communication skill, suatu skill yang banyak menjadi sebuah skill utama di antara skill-skill yang lain, misalnya leadership, kemudian juga time management, tapi di dalam bidang terutama tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Profesor Wijaya juga bahwa di bidang saat ini dalam pandemi communication ini menjadi sebuah skill yang sangat penting begitu ya, dengan adanya disrupsi pandemi yang menyebabkan komunikasi kita yang biasanya terjadi secara langsung face to face menjadi harus diperantarai oleh teknologi. Tentunya juga pengalaman beliau sebagai juru bicara ini pemimpin negara kita juga akan sangat menjadi pembelajaran berharga Pak Fajrul, tentunya banyak juga ya. Dari mahasiswa ITB dan juga para alumni yang bergabung di sore hari ini yang berbahagia ini, tentu ingin tahu nih bagaimana supaya bisa mempraktekkan skill komunikasi yang yang tepat, yang mungkin juga secara efektif dan efisien begitu. Tentunya tanggung jawab sebagai istilahnya corongnya pimpinan kita atau Presiden RI ini suatu tugas yang maha berat dan maha luar biasa mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin dari pembelajaran dan pemaparan Bapak tentunya kita akan banyak bisa mengambil ilmu yang bisa kita pelajari bersama. Tanpa menunggu waktu lama, kami persilakan dengan sangat hormat Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman untuk pemaparan Bapak. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Sony Rustiadi
Yang saya hormati Pak Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut Teknologi Bandung, kemudian juga Ibu Pak Prasetyo Adi, Direktur Kemahasiswaan, Ibu Dewi Ruspiani, kemudian Pak Dede Koswara, mohon maaf kalau ada yang keliru, kemudian Ibu Naomi Heswanto, dan MC kita Ibu Hasna. Saya juga sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan selamat sore. Tentu Sampurasun. Buat apa, Jawa Barat. Izinkan saya untuk membuka diskusi ini, sharing. Tadi saya sudah mendapatkan kayak apa gambaran dari Pak Wijaya dan Pak Sony bahwa saya diminta untuk memberikan semacam bertukar pengalaman mengenai bagaimana dunia komunikasi yang selama ini saya jalankan. Saya sebagai komisaris utama di BUMN, di PT Adi Karya, kemudian menjadi komisaris di Waskita Karya, praktis hampir 70% kegiatan sehari-hari saya adalah berkomunikasi. Dan kemudian diminta oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2019 menjadi juru bicara Presiden Republik Indonesia, dan itu berarti 100% saya harus berkomunikasi. Jadi kalau istilah orang komunikasi, we cannot not communicate, itu saya betul-betul sudah tidak mungkin tidak bisa berkomunikasi, termasuk kita semua di sini, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Nah, yang kedua yang saya juga ingin sampaikan adalah sebagai juru bicara Presiden Republik Indonesia, tentu kewajiban saya itu 1x24 jam mendampingi beliau. Jadi saya tidak pernah mematikan HP, tidak pernah, karena selalu kalau misalnya ada ajudan atau kemudian juga menteri yang langsung mengkontak untuk menanyakan per 24. Jadi 7 hari sehari harus mendampingi. Jadi kalau kemudian juga para dosen atau siapapun yang berminat terjun ke dalam dunia komunikasi, terutama kalau nanti ingin menjadi juru bicara presiden berikutnya, mungkin menggantikan saya, itu harus siap 7 hari seminggu dan 24 jam mendampingi presiden. Termasuk 7 kali 24 jam juga mengawasi semua kegiatan media sosial dari seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin seluruh dunia, dan kemudian juga membaca semua informasi yang ada. Nah, jadi itu pengalaman pertamanya. Jadi kalau berminat menjadi juru bicara presiden nanti, silakan, Anda akan bekerja 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Saya belajar dari senior kita bersama, yaitu Pak Wimar Witular. Beliau adalah guru saya dan guru kita semua di dalam menjadi juru bicara presiden. Beliau ahli berkomunikasi, dan beliau, saya betul-betul juga mengatakan bahwa beliau adalah guru saya di dalam belajar menjadi berkomunikasi maupun menjadi juru bicara presiden. Al-Fatihah untuk beliau karena baru saja meninggal dunia. Baik. Nah, yang kedua, mohon dibuka PowerPoint saya supaya saya bisa lebih sistematis menyampaikannya. Mohon izin kepada para mahasiswa, para alumni, para dosen, dan para ibu bapak yang menjadi pejabat di ITB, termasuk juga yang di development career ini. Oke, yang pertama, saya diminta untuk berbicara tentang developing communication skill.
ini sebenarnya cukup luas topiknya. Saya hanya mengambil, mengecilkan saja, yaitu saya berbicara sedikit fokus kepada the art of public speaking-nya. Jadi seni public speaking-nya. Nah, ini kalau kita di ITB kan saya kebetulan dulu dari sains, kemudian Ibu Ban yang dari sains dan teknologi, apakah skill komunikasi itu hanya art? Nanti saya akan coba bahas di bagian akhir. Oke, baik, berikutnya. Nah, jadi sekalian saja saya memberikan gambaran kalau kita mau berdiskusi, kalau kita mau berbicara, baik berbicara secara langsung di depan publik ataupun berbicara apa di melalui media massa, umumnya yang kita lakukan seperti yang saya lakukan pada hari ini, saya harus mempersiapkan garis besar diskusi atau garis besar public speaking-nya atau speaking outline-nya. Tidak ada jalan lain dan ini tidak mungkin dilewati. Jadi ini adalah jalan pertama sebelum kita bisa berbicara dalam public speaking maupun dalam diskusi atau kemudian dalam pertemuan kecil atau apapun, itu pasti kita harus menyiapkan speaking outline. Termasuk juga waktu kita mengajar pasti. Dan saya juga ketika menjadi komisaris utama atau komisaris di BUMN, dan kemudian karena harus berhadapan dengan media massa, walaupun cuma 70% sebenarnya kegiatannya berkomunikasi, tetapi ketika menjadi juru bicara presiden, 100% saya harus menyiapkan berkomunikasi baik dengan media massa ataupun juga untuk komunikasi politik, berbicara dengan ormas, pimpinan partai politik, atau siapapun yang kami sebut sebagai political stakeholder. Nah, inilah yang harus kita lalui pertama, yaitu speaking outline atau garis besar diskusi. Nah, kalau saya pada hari ini berbicara di depan para alumni, para mahasiswa, para dosen, dan siapapun yang hadir pada hari ini, saya sudah menetapkan bahwa tujuan umum saya pada sore ini adalah memberikan informasi. Nanti saya akan cerita, apalagi General Purpose yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi pada sore ini, General Purpose saya adalah to inform, yaitu memberikan informasi. Apa topiknya? Nah, ini yang diberikan oleh panitia, tetapi kemudian saya sedikit poles menjadi topiknya developing communication skill. Nah, saya sedikit tajamkan menjadi on the art of public speaking supaya lebih mudah dan tadi agak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, bahwa saya diminta memberikan tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif dan efisien, bagaimana tip dan triknya. Nah, saya pikir itu pertanyaan tidak secara umum tentang teori komunikasi atau communication skill, tetapi lebih khusus ke arah the art of public speaking, jadi seni berbicara di depan publik. Nah, setelah kita tahu topiknya, kita tentu menentukan, yaitu specific purpose-nya apa, tujuan spesifiknya apa. Nah, saya sore ini akan to inform my audience. Audience saya adalah mahasiswa, alumni, dan para dosen, dan masyarakat lainnya tentang seni berbicara di depan publik. To inform my audience about the art of public speaking. Nah, setelah saya menetapkan tujuan spesifiknya, saya harus menetapkan apa ide sentral yang harus saya sampaikan. Ide sentral yang harus saya sampaikan bahwa the art of public speaking is crucial to strengthen, atau mungkin kalau dikaitkan dengan topiknya, to develop our communication skill. Jadi saya mengecilkan lagi ide sentralnya bahwa seni
public speaking itu betul-betul krusial untuk memperkuat atau mengembangkan communication skill kita. Nah, bagian terakhirnya adalah main point. Main point ini sebenarnya kalau mengikuti standar method of outlining itu hanya berbicara tentang body. Jadi pohonnya, pohon pembicaraannya saja. Tetapi saya memasukkan juga di atasnya adalah introduction atau opening, dan nanti ada conclusion atau closing. Jadi kalau bicara tentang main point, itu berarti bicara tentang body, yaitu badannya dari akan apa yang akan kita informasikan kepada publik yang mendengarkan kita. Nah, secara teoritis ini nanti bisa dicek di, karena tidak sempat disampaikan di sini, ada yang disebut sebagai standard method of outlining, itu yang tiga ini saja, introduction, body, and conclusion, atau opening, body, dan closing. Ada lagi yang sangat sering saya pakai ketika mendampingi presiden, namanya Monroe's Motivated Sequence. Itu sebenarnya cuma menguatkan saja kalau bahwa kalau kita ingin berbicara, tahapannya itu pertama adalah kita harus attention, menarik perhatian dari orang yang akan menjadi audiens kita. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan needs atau problem apa sih yang akan menjadi masalah dari para audiens kita. Kemudian yang ketiga, kita memberikan apa yang disebut Monroe sebagai satisfaction atau memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang keempat, kita melakukan visualisasi atau meningkatkan, menggambarkan keuntungan dari pemecahan masalah yang kita berikan. Dan yang kelima, action, yaitu menghimbau agar orang melaksanakan pemecahan masalah tersebut. Nah, sore ini saya hanya mengambil A saja, standard method of outlining, yaitu introduction, body, dan conclusion. Jadi, dimanapun kita berbicara kepada publik, termasuk juga kalau kita hanya berbicara kepada satu orang, kepada lawan bicara kita satu orang, dua orang, atau kepada publik di depan televisi atau dimanapun, kalau standard method of outlining yang kita pakai, kita cukup mengingat saja. Pertama ada introduction, kedua ada bodinya, yang ketiga ada conclusionnya. Cuma itu saja, itu yang harus kita ingat. Nah, makanya inti outline itu ketika saya sebagai komisaris utama misalnya di BUMN, kemudian ketika saya lebih terpakai lagi ketika jadi juru bicara presiden, saya membuat jembatan keledai. Yaitu saya ambil S-nya pada specific purpose-nya itu, SP, central idea-nya itu saya ambil C, C dengan I-nya, kemudian pada main point-nya saya ambil M dan P-nya. Kemudian saya bikinkan jembatan keledainya. Ini tipnya nih Pak, Pak Wijaya. Ini tip untuk berbicara dimanapun. Yaitu saya kalau untuk keperluan sekarang, inti outline itu adalah S, P, C, I, M, dan P. Dan saya bikin jembatan keledainya supaya mudah mengingat, S-nya menjadi saya, P-nya persiapkan, C-nya menjadi catatan, I-nya menjadi ide, M-nya menjadi mendampingi, dan P-nya menjadi presiden. Jadi, saya sebutkan, saya persiapkan catatan ide mendampingi presiden. Jadi itu tips saya kepada teman-teman semua. Dimanapun saya pergi mendampingi presiden, kemudian menyampaikan kepada media, saya selalu begitu. Ada tujuan utamanya apa, kemudian idenya apa, kemudian main point-nya apa. Jadi kalau mau diingat sore ini, ini saja inti outline itu. Saya persiapkan catatan ide mendampingi presiden. Mudah-mudahan itu bisa diingat oleh para alumni, mahasiswa, dan teman-teman yang sedang mendengarkan diskusi ini. Oke, berikutnya.
Nah, main point itu sebenarnya adalah pada bodinya saja. Tetapi supaya tidak keluar dari diskusi, saya memasukkan introduction dan opening di bagian depannya, kemudian conclusion dan closing di bagian akhirnya. Ini mirip seperti kita membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Sebenarnya mirip saja. 5 bab, bab 1 latar belakang, bab akhir conclusion, kemudian 3 bab di tengah, itu kita pakai untuk menjelaskan topik-topik tertentu. Nah, saya nanti akan menjelaskan introduction-nya apa, bodinya apa. Ada 4 yang saya akan jadikan secara topik, yaitu mengenai skema proses dan jenis komunikasi, terutama tentang public speaking. Kedua, tentang tujuan utama dari public speaking. Ketiga, menyusun urutan pembicaraan. Kemudian keempat, mengembangkan berpikir kritis. Oke, jadi main point-nya itu pada bodinya. Ada 4 topik yang saya ambil untuk didiskusikan, bertukar pikiran pada sore ini. Berikutnya. Nah, introduction. Introduction itu adalah upaya untuk menarik perhatian. Ada beragam cara orang untuk menarik perhatian. Sering mungkin bapak, ibu, teman-teman alumni, mahasiswa mendengar orang berpantun. Nah, itu cara untuk memberikan introduction. Tapi pantunnya harus sesuai dengan apa yang ingin kita bicarakan. Ada orang mengambil kutipan. Kutipan tentu tidak sembarangan. Dari orang-orang tertentu, baik dari jurnal ataupun dari orang yang terkenal, yang ada kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan. Ada juga orang yang bercerita tentang pengalamannya, lalu kemudian dijadikan introduction. Nah, sore ini saya mengambil posisi introduction-nya dengan bercerita. Apa ceritanya? Ketika saya masuk ke ITB, apa yang paling kuat di dalam kepala saya sampai hari ini, sampai detik ini, yaitu ada spanduk di depan kampus ITB bertuliskan "Selamat datang di Institut Teknologi Bandung, putra-putri terbaik Indonesia." Itu ketika saya hari pertama masuk ke dalam kampus Ganesha, belum ada nama ITB, Institut Teknologi Bandung itu belum ada ketika saya masuk ITB. Yang di depan ada bendera itu belum ada nama itu. Yang ada itu cukup kosong saja ketika kita masuk ke dalam, itu ada 2 patung Ganesha dan ada spanduk tulisannya ini, "Selamat datang di Institut Teknologi Bandung, putra-putri terbaik Indonesia." Ini adalah jenis komunikasi dalam bentuk tulisan. Kan komunikasi ada dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk kata-kata, ada dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk yang non-verbal, yaitu senyum misalnya, atau gerak yang akan kita lakukan. Nah, saya kemudian menemukan bahwa ucapan ini berubah-ubah ternyata. Saya mencari, sekarang ada yang ucapannya berubah menjadi "Selamat datang di Institut Teknologi Bandung, putra-putri terbaik bangsa, calon pemimpin masa depan." Kemudian ada juga sekarang rupanya spanduknya diubah menjadi "Selamat datang para calon pemimpin bangsa." Ini pada tahun 2010. Kemudian ada juga "Selamat datang para calon pemimpin global." Wah, rupanya ITB sekarang sudah ingin mengatakan dirinya sebagai world class university, makanya "selamat datangnya" bukan lagi putra-putri terbaik Indonesia, tetapi "selamat datang para calon pemimpin global di Institut Teknologi Bandung." Nah, setelah melihat ini, siapa yang kemudian saya datangi? Adalah, ini yang akan saya simpan dulu
kemana saya pergi setelah selamat datang di Institut Teknologi Bandung, putra-putri terbaik Indonesia. Ada pengalaman berikutnya sebagai jubir presiden. Pada tanggal 21 Oktober 2019, setelah diangkat, saya sudah diminta untuk berbicara di depan media massa untuk menyambut para menteri, menteri koordinator maupun para menteri yang akan menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju. Tentu saya kaget karena itu adalah hari pertama saya bertugas di istana. Saya teringat spanduk ini sebenarnya. Jadi spanduk ini saya teringat. Selamat datang di Institut Teknologi Bandung, putra-putri terbaik Indonesia. Apa yang saya katakan di depan media massa pada waktu itu? Siapa menteri koordinator? Siapa menteri yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju? Saya bilang, mereka, para menko, para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju adalah putra-putri terbaik Indonesia. Bayangkan, puluhan tahun saya puluhan tahun saya terpesona dengan kata-kata ini, dan pada hari saya bertugas sebagai jubir presiden, saya pakai untuk berbicara di depan media massa menyambut para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Saya ceritakan itu di depan Pak Presiden Joko Widodo, dan juga beliau tersenyum. Saya bilang, itu Pak, kata-kata itu saya ambil dari spanduk di ITB. Beliau tersenyum. Pas Fajrul bisa saja, kata beliau. Oke, berikutnya. Nah, itu introduction. Itu yang mesti dikejar oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, oke, berikutnya, saya ingin menjelaskan sedikit. Pada dasarnya, proses komunikasi itu hanya melibatkan setidaknya secara sederhana. Ada berapa unsur? Satu, speaker. Kedua, message. Ketiga, channel. Keempat, listener. Atau di sini ada beberapa nama lain yang disebutkan sebagai pengganti namanya. Kemudian ada unsur. Interference itu adalah gangguan. Kemudian ada unsur feedback. Jadi ada enam ditambah dengan satu, situation. Hanya ada setidaknya tujuh elemen di dalam kita berkomunikasi dalam bentuk apapun. Baik tadi dengan komunikasi antar pribadi, atau komunikasi publik, atau komunikasi politik, atau komunikasi massa, umumnya hanya melibatkan tujuh hal ini saja. Situation itu artinya kan saat, ruang dan waktu di mana kita berkomunikasi. Misalnya sekarang ruang dan waktu berbicara di depan para mahasiswa, alumni, dan para dosen. Kemudian speaker, ya speaker ini adalah saya sekarang. Dan kemudian pesan adalah apa yang saya sampaikan, yaitu tentang the art of public speaking. Channelnya atau medianya. Nah sekarang channelnya melalui webinar atau video conference, karena kita tidak bisa langsung. Kemudian siapa listener-nya atau audiennya atau komunikannya? Adalah para mahasiswa dan para alumni. Nah, nanti saya akan mendapatkan feedback dari ibu dan bapak semua, baik berupa pertanyaan, baik juga berupa kritik, ataupun juga misalnya tadi ada yang bilang, kok PowerPoint-nya, PPT-nya belum bergerak? Nah, itu adalah feedback sebenarnya. Kemudian tadi ada yang bilang, suaranya Mas Fajrul, itu Kang Fajrul tadi kurang terdengar. Nah, itu adalah feedback. Itu terkait dengan saya sebagai komunikator. Nah, jadi kalau kita bicara dalam komunikasi, itu hanya menyangkut setidaknya tujuh elemen ini saja. Situasi itu misalnya kita sekarang berbicara di berhadapan dengan diskusi atau sharing. Nanti ada situasinya di dalam ruang kelas, atau di dalam perkawinan, atau ketika kita mengantar orang meninggal dunia, atau ketika kita sedang berada di kafe.
atau dalam rapat himpunan jurusan atau unit aktivitas. Itu adalah situasinya. Dan yang terjadi dalam setiap kejadian itu hanya 7 elemen ini saja. Nah, ini yang penting yang saya ingin sampaikan. Jadi dimanapun Anda berada, dan saya pun juga menghadapi masalah yang sama seperti ini. Kemudian berikutnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa komunikasi itu apa saja, yang 7 elemen itu kita menyampaikannya di mana. Secara umum, kalau kita terkait dengan public speaking, itu setidaknya ada 3 jenis komunikasi yang terkait dengan public speaking. Yang pertama adalah komunikasi publik, yaitu berbicara di depan umum. Nah, seperti saya sekarang, ini adalah komunikasi publik sebenarnya. Karena saya berbicara di depan umum. Nah, kalau teman-teman, ketua himpunan, ketua jurusan, atau kemudian juga ketua ikatan alumni himpunan, kemudian ketua ikatan alumni ITB, rektor, wakil rektor, itu kalau berbicara di lebih dari beberapa orang, 1 atau 2 orang, itu sudah bisa dikatakan berbicara di depan umum. Jadi komunikasi publik. Nah, kemudian kita bedakan komunikasi publik dengan komunikasi massa. Komunikasi massa itu adalah komunikasi yang melibatkan media massa, televisi, radio, apalagi ya. Nah, tetapi sekarang komunikasi publik dan komunikasi massa ini saling intertwin sebenarnya. Sekarang saya berbicara dalam komunikasi publik karena berbicara di depan tadi disebutkan 600 orang lebih yang hadir pada acara ini. Tetapi saya melibatkan media massa karena sekarang internet, video conference itu sudah masuk dalam kategori media massa. Jadi kondisi komunikasi kita sore ini sudah melibatkan 2 hal ini, yaitu komunikasi publik dan komunikasi massa. Nah, karena saya sebagai jubir presiden, saya juga melakukan pada intinya, karena pemerintah itu adalah lembaga politik, presiden itu dipilih secara politik, dan semua kebijakan yang disampaikan oleh presiden maupun Kabinet Indonesia Maju itu adalah keputusan politik, maka ada juga komunikasi politik. Jadi saya 100% sebagai jubir presiden itu melakukan komunikasi politik sebenarnya. Jadi saya berkomunikasi dalam proses politik. Tetapi kegiatan saya melibatkan media massa, juga saya berbicara di depan umum. Jadi tidak bisa tidak, saya sebenarnya sebagai jubir presiden itu mengintertwin 3 komunikasi sekaligus, yaitu komunikasi politik, komunikasi massa, dan komunikasi publik. Nah, ini yang terjadi dengan pekerjaan saya sehari-hari sebagai staf khusus presiden bidang komunikasi atau juru bicara presiden Republik Indonesia. Berikutnya. Nah, apa sebenarnya tujuan utama public speaking? Nah, tadi kan kita sudah bicara di depan tentang outline-nya. Nah, tadi tujuannya itu saya sudah mengambil untuk sore ini, yaitu to inform, menginformasikan. Apalagi dalam public speaking yang biasanya dilakukan orang, yaitu to persuade, yaitu membujuk. Membujuk itu biasanya terjadi kalau kita, saya malah mengkategorikan kalau kita ujian skripsi, tesis maupun disertasi, saya lebih cenderung mengatakan itu malah membujuk itu. Kenapa? Karena saya harus meyakinkan kepada para penguji, biasanya 9 kan ya penguji, untuk bahwa hasil penelitian saya ini betul-betul bisa diterima.
metodologinya bisa teorinya diterima, metodologinya diterima, kemudian hasilnya diterima, dan bisa mencapai satu novelty atau kebaruan. Saya cenderung mengatakan sidang skripsi, tesis maupun disertasi itu adalah to persuade sebenarnya, membujuk. Selain memang di dalamnya ada informasi mengenai hasil penelitian. Tetapi kalau dalam sore ini, saya lebih cenderung mengatakan apa yang saya lakukan di depan para mahasiswa, alumni, dosen di Institut Teknologi Bandung pada hari ini, sore ini adalah to inform, menginformasikan mengenai the art of public speaking. Ada satu lagi yang bisa dilakukan di dalam public speaking, yaitu to entertain, menghibur. Jadi ada tiga nih. Jadi kita harus memilih terlebih dahulu sebelum kita membuat apa yang disebut tadi speaking outline yang halaman pertama tadi. Saya sudah memilih to inform. Nah, supaya mudah setelah kita menemukan tujuan utamanya, kemudian kita ingin membuat main point atau bodinya, itu umumnya dipermudah dengan cara yang berikut ini. Nah, di depan tadi, saya memilih tujuannya adalah to inform, tapi kemudian saya membuat 4 bagian topik, itu secara topik sebenarnya. Jadi, tujuan saya to inform, kemudian berdasarkan topical. Tadi ada 4 topik yang saya bicarakan di dalam sharing sore ini. Ada juga berdasarkan kronologis, misalnya kalau kita mau bicara tentang pembangunan Indonesia, sekarang ada di daerah barat, yaitu Jawa dan Sumatera tumbuh, misalnya apa PDB-nya 58% Jawa, Sumatera 22%, kemudian tengah Kalimantan, Bali, dan NTT, kemudian timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oh, itu kok jadi kronologis? Itu berdasarkan spasial. Itu berdasarkan ruang, yaitu barat, tengah, dan timur. Tetapi kalau berdasarkan kronologis, itu berarti kita membagi kemarin, hari ini, dan besok. Atau misalnya ketika saya kuliah dulu tahun 80-an, 90-an, dan kemudian sekarang 2000-an. Jadi, ini untuk memudahkan kita membuat outline sebenarnya. Nah, jadi kalau posisinya demikian, kita bisa lihat nanti sebelum berbicara, inilah yang umumnya kita lakukan. Berikutnya, nah, apa sebenarnya keuntungan membuat public speaking dengan cara yang sistematis seperti ini? Selain dia memudahkan kita untuk berbicara, menjadi lebih mudah jadinya berbicara. Outline-nya sudah ada, tujuannya ada, kemudian kita sudah memilih mau kronologis atau topik, kemudian kita sudah menentukan apa saja topik-topik yang akan kita bicarakan, menjadi lebih mudah. Nah, dengan jalan tersebut, kita sebenarnya juga melatih atau mengembangkan berpikir kritis. Nah, inilah critical thinking, inilah yang sebenarnya lebih mudah dijalankan oleh orang-orang yang menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa ITB. Kan putra-putri terbaik Indonesia. Critical thinking itu sudah menjadi DNA dari mahasiswa ITB, alumni ITB, maupun dosen ITB. Karena di dalamnya, kita sudah jelas kelihatan tadi kan, misalnya tadi kita menentukan bodinya ada 4 topik. Nah, antar topik itu harus ada hubungan satu sama lain. Jadi kita tegas relation among ideas itu ada antar topik. Nanti ada topik, ada subtopik, ada sub-subtopik, ada sub-sub-subtopik lagi. Kalau kita mau ingin lebih jauh lagi ingin berbicara. Kemudian yang kedua, syarat berpikir kritis itu adalah soal bukti. Nah, bukti inilah yang menjadi dasar berpikir kritis
Kita berpikir kritis karena kita memiliki bukti. Bukti bisa melalui apa? Bisa melalui riset kita di laboratorium. Ya, pasti melakukan riset di laboratorium. Kemudian atau melalui survei. Atau bisa juga melalui kutipan, melalui jurnal internasional. Misalnya Q1 dan Q2, itu juga untuk bukti. Karena kita mengutip penelitian orang lain, walaupun menjadi sumber sekunder. Misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, dengan berpikir kritis, kita bisa membedakan antara fakta dengan opini. Kelihatan, oh ini fakta nih. Jadi misalnya, tadi kami sempat di awal berbicara dengan Pak Wijaya bahwa Wijaya Martokusumo, vaksinasi ini menjadi dasar nih untuk kita nanti bisa melakukan tatap muka pertemuan di perguruan tinggi. Nah, saya tadi memberitahukan secara fakta bahwa vaksinasi ini baru berjalan, yang sudah selesai adalah untuk teman-teman di tenaga kesehatan. Dan kami merencanakan akan menyelesaikan pada Agustus ini 70 juta orang yang akan divaksinasi. Faktanya, saya hanya bisa menunjuk sebenarnya kepada tenaga kesehatan, karena itu sudah selesai. Sementara proyeksi dan opini saya adalah bahwa pada Agustus dan September akan ada diselesaikan 70 juta. Itu proyeksi saya, itu adalah opini saya. Karena mendasarkan diri kepada apa yang sudah dikerjakan selama ini. Faktanya hanya ada seluruh tenaga kesehatan sekarang sudah 102% divaksinasi. Dan tadi juga saya diberikan fakta oleh Pak Wijaya, seluruh dosen di ITB sudah divaksinasi. Nah, itu fakta. Nah, itu. Jadi, dari berpikir yang sistematis, kemudian berkembang di dalamnya berpikir kritis. Jadi, berkomunikasi itu melatih kita untuk berbicara atau menyampaikan opini atau pendapat secara sistematis dan terukur, dan sekaligus juga kritis. Jadi terukur dan kritis sekaligus di dalamnya. Nah, berikutnya. Nah, saya sedikit menambahkan, kalau tadi itu adalah bagian yang sedikit berbau teori yang saya kaji selama ini. Nah, ini terkait dengan sehari-hari saya di dalam komunikasi politik. Kalau saya berbicara kepada publik, dalam komunikasi publik, komunikasi massa, dan komunikasi politik, saya tidak pernah keluar dari kerangka pemikiran presiden. Karena saya kan juru bicara presiden. Dan saya berbicara setelah presiden berbicara. Juru bicara tidak boleh menyampaikan sesuatu apabila presiden belum berbicara. Tetapi untuk menjabarkannya, saya memakai kerangka pemikiran Presiden Joko Widodo. Ada visinya, ada misinya, ada strateginya, ada panca kerjanya atau prioritas kerjanya, ada perintah kabinetnya, dan ada visinya, yaitu Indonesia Maju. Saya tidak pernah keluar dari kerangka pemikiran presiden ini. Jadi kalau Anda juga nanti di satu korporasi atau kemudian di satu organisasi, yang harus Anda lihat dulu itu adalah visi, misi, strategi, prioritas, dan Anda kalau berbicara tidak boleh keluar dari kerangka itu. Jadi penjabaran seluas apapun penjabaran Anda tidak boleh keluar dari kerangka pemikiran orang atau organisasi yang Anda wakili, itu tidak boleh. Jadi Anda bisa periksa semua perkataan saya, itu pada dasarnya itu berdasarkan kerangka pemikiran presiden. Kemudian yang kedua, ini adalah upaya saya saja menerjemahkan, supaya lebih mudah saya bekerja, bahwa sumber pesan utama itu adalah presiden dalam pekerjaan sehari-hari saya.
the very very important person atau the apa VVIP client, klien VVIP saya itu cuma satu, namanya Presiden Joko Widodo. Saya harus menerjemahkan pesan beliau kepada melalui beragam channel atau medium. Umumnya itu kepada 267 juta rakyat Indonesia. Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Supaya pesan presiden itu menumbuhkan persepsi positif. Kan ada persepsi positif, ada netral, ada negatif. Saya berupaya menyampaikan pidato, kebijakan, arahan, putusan presiden agar tumbuh persepsi positif. Untuk apa? Agar tumbuh trust di masyarakat. Jadi kalau saya ditanya, sebenarnya apa sih tugasnya Pak Fajrul Rahman itu? Tugas saya tuh satu saja tujuannya, yaitu mempertahankan dan meningkatkan trust presiden di hadapan masyarakat. Cuma itu saja saya goals-nya. Nggak lebih dari itu. Jadi kalau Anda nanti menjadi apa bekerja dalam satu organisasi, dalam korporasi besar atau kecil, atau dalam seperti ITB misalnya gitu, tugas Anda cuma satu, yaitu menyampaikan semua pesan kepada audiens agar persepsinya positif dan orang percaya pada kebijakan, arahan, perintah dari pimpinan kita, organisasi kita, atau korporasi kita. Itu. Jadi kalau ditanya sekali lagi kepada saya, apa tujuan utama Pak Fajrul Rahman sebagai juru bicara presiden? Ya ini, yaitu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap presiden dan pemerintahan. Oke, berikutnya. Nah, karena saya bicara sekarang di depan para saintis, para teknolog, semuanya tiap hari berurusan dengan angka, dan karena juga saya berasal dari ITB, jadi saya tidak pernah puas apabila kepercayaan itu hanya dalam bentuk kualitatif. Saya membentuk tim riset sendiri di istana, dipimpin oleh salah satu doktor dari lulusan dari Jepang, Dr. Morisusan, dan kemudian juga ditopang satu doktor lulusan dari ITB, yaitu Dr. Irendra Rajawali, yang juga ngambil doktornya, yang satu lulusan Jepang, Irendra Rajawali lulusan dari Perancis. Mereka yang mengelola, sehingga trust kepada presiden itu bukan hanya kualitatif, tapi kuantitatif. Nah, kami mengembangkan namanya Indeks Kepercayaan kepada Presiden atau IKKP. Ini ada 7 dimensi, dan kemudian kami melakukan survei kepada publik. Ada 7 dimensi, ada sekian variabel, dan ada sekian indikator. Dan hasilnya untuk semester ini, hasilnya adalah Indeks Kepercayaan kepada Presiden itu 71,93%. Nah, kalau tentu tidak puas kalau kita cuma mengukur sendiri. Kita harus bandingkan dengan pihak lain. Ada sejumlah lembaga survei juga melakukan hal yang serupa. Tapi kekurangan lembaga survei, mereka cuma bertanya umumnya hanya satu atau dua pertanyaan. Sementara kalau kami lengkap, 7 dimensi, sekian variabel, dan sekian indikator. Jadi kami lebih lengkap. Tetapi hasilnya cukup memuaskan. Nah, kami menganggap bahwa Indeks Kepercayaan kepada Presiden 71,93 itu artinya tinggi. Bukan sangat tinggi, tetapi tinggi. Nah, itu yang kami kerjakan. Jadi, selain secara kualitatif, kami mengerjakan juga secara kuantitatif. Berikutnya. Nah, setelah introduction, setelah body, saya sudah sampaikan tadi, yaitu berupa topik-topik, sekarang saya sampai di ujung, yaitu conclusion. Conclusionnya saya akan ambil saja dari depan. Setelah saya melihat sepanduk, selamat datang put di Institut Teknologi Bandung, apa putra-putri terbaik Indonesia,
yang kemudian saya pakai ketika saya menyambut menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Halo Bapak. Baik, tampaknya kita ada sedikit kendala teknis dengan koneksi. Baik, nah panitia akan mengontak Pak Fajrul. Mungkin ada kendala koneksi pas pada saat slide terakhir nih beliau ya. Istilahnya kalau film itu saat mau klimaks begitu ya. Ini jadi apa namanya istilahnya saya lupa apa istilah di film tuh ya. Jadi tegang menuju ke tegang tinggi gitu ya. bersambung ya. Ini dari Frensen. Kita tunggu memang tadi informasinya di tempat Pak Fajrul berada ini koneksi internetnya terganggu dengan cuaca. Tadi juga di Bandung kita mengalami ada hujan yang cukup besar ya, sekitar jam 1 sampai jam 2 tadi. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi koneksi di tempat Pak Fajrul sedang berada. Panitia sedang mengkontak Pak Fajrul, begitupun di sini kebetulan memang sudah iya betul dengan kita ya tadi menarik sekali Pak Fajrul. Mungkin karena memang Pak Fajrul ini Oke, mohon maaf ternyata menular ke saya juga tadi sempat terputus ya koneksinya. Ya, saya coba ulas dulu sambil menunggu Pak Fajrul bergabung lagi. Ini sedang dikontak oleh panitia. Jadi tadi Pak Fajrul membuka dengan teori ya, mungkin Mas Mbak Akang Teteh, Bapak Ibu semua juga tadi menyimak begitu ya, bagaimana dari teori mengenai specific purpose, central idea, dan main points itu. Ya, kita banyak mengetahui bahwa main points itu terdiri dari kemudian body dan conclusion. Kadang-kadang kita ketika berkomunikasi ada perlu introduction, kemudian body yang kita ingin sampaikan tadi terdiri atas specific purpose dan central idea, dan tentunya adalah conclusion atau closing sebagai penutup. Nah, pas banget ya ketika conclusion ini beliau terputus. Dan beliau juga sediakan ini ya, ya kalau dulu jembatan keledai, ya sekarang ternyata sampai beliau menjadi jubir pun masih menggunakan, yaitu SPCIMP-nya. Pak Fajrul sudah ada, Pak. Fajrul. Saya terpaksa menggunakan HP nih. Oh, siapa? Tidak apa-apa ya. Pak, karena ini hujan di Jakarta, jadi mungkin karena putus nih. Oh, siapa? Oke, jadi saya bagian akhir saja. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Silakan, Pak. Bagian akhir conclusion-nya adalah. Silakan, Pak. Ya, jadi conclusion saya adalah
setelah saya masuk melihat spanduk selamat datang putri-putri terbaik Indonesia, lalu kemudian datang ke jurusan sipil, dan saya merasa bahwa saya harus datang ke jurusan sipil, saya harus duduk di tempat di mana Presiden Soekarno dulu sempat kuliah di tempat tersebut. Nah, jadi dengan demikian, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya review sedikit, bahwa yang pertama, kalau kita ingin mengembangkan communication skill, tidak ada jalan lain sesederhana tadi, yaitu membuat outline-nya, outline speaking-nya, kemudian setelah itu di dalamnya kita akan membuat semacam, kita pilih saja tujuan kita apa nih, mau melakukan informasi, memberikan informasi seperti saya hari ini, dan kemudian saya membuat topik-topik yang diperlukan untuk disampaikan. Kemudian yang bagian akhirnya adalah saya menutup dengan harapan bahwa apa yang sudah saya sampaikan ini bisa memberikan semacam pancingan untuk berdiskusi dan untuk sharing pada sore ini. Saya minta maaf. Nah, ini dalam komunikasi artinya interference nih. Ternyata ada gangguan pada internet saya. Nah, ini yang saya tidak duga di awalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Fajrul. Ternyata memang interference itu terjadi walaupun kita sudah mempersiapkan dengan baik ya Pak Fajrul ya. Betul, memang ada hujan. Kita tidak menduga situasinya itu. Betul, Pak. Ada hujan. Hujan ini yang menyebabkan kekacauan di tempat saya. Kekacauan, baik. Kekacauan komunikasi begitu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Fajrul. Tadi kita sangat menarik begitu ya, paparan Bapak dibuka dengan sebuah teori yang memang ternyata teorinya ada juga jembatan keledainya yang Bapak ini kan ya, sankanlah ya. Sebagai pesan utama katanya. Jadi dengan specific purpose, central ID, dan main points menjadi S-nya saya, P-nya persiapkan, C catatan, I-nya ide, M-nya mendampingi, P-nya presiden. Tapi itu sebenarnya teori komunikasi ya Pak ya. Wah, itu menarik sekali. Teori public speaking, Pak. Betul, teori public speaking yang kemudian dibuat jembatan keledainya. Nah, itu bisa menjadi diingat-ingat nih oleh para hadirin semua yang bergabung bahwa memang communication itu kadang kita apalagi anak-anak muda begitu ya, pengennya direct atau langsung begitu ya. Walaupun demikian, Pak Fajrul mengingatkan bahwa main points itu harus kita rangkai dalam introduction, body, dan conclusion tadi. Begitupun ketika kita melihat beberapa fenomena dalam komunikasi bahwa terutama komunikasi itu dibagi menjadi tiga, di mana ada komunikasi publik, di mana komunikasi lebih dari dua orang atau tiga orang, dan sekarang kita Pak Fajrul bahkan mengkategorikan ini karena memang yang hadir yang mendaftar saja sudah 866 Pak, sebagian alhamdulillah besar, terima kasih Pak. Ini buat ITB Career Center dan kantor kealumnian pecah rekor ini Pak sore ini Pak. Dan sisanya bergabung di YouTube channel kita. Baik, dan itu dikategorikannya komunikasi massa ya Pak ya. Komunikasi massa berarti ya, karena memang karena kan melalui video conference. Betul. Jumlahnya 800 dan memakai media. Betul. Media video conference ya. Dengan media ini kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan teknologi tentunya ya Pak ya. Kemudian yang ketiga Pak Fajrul juga tadi menceritakan keseharian beliau yang siapa tahu nanti ada jubir-jubir presiden selanjutnya dari ITB meneruskan Bapak dan Pak Wimar juga yang sebelumnya menjadi jubir Pak Abdul Rahman Wahid begitu ya Pak ya. Nah, itu pekerjaannya 1 kali 24 jam 7 kali betul. Hari. Betul. Ya, Pak, ya? Pasti bisa. Pasti bisa kan. Banyak di antara talent-talent. Tidak boleh mematikan HP, Pak.
Baik, Pak. Nah, dan tidak boleh mematikan HP. Tidak boleh mematikan HP ya. Harus selalu on call ya, Pak ya. Nah, itu apa namanya dikategorikan sebagai komunikasi politik ya, Pak ya, karena memang tadi Pak Fajrul juga apa namanya mengemukakan bahwa sebagai juru bicara presiden tentunya presiden dipilih secara politik. Segala kebijakan beliau yang diambil merupakan proses politik, oleh karenanya komunikasinya pun menjadi komunikasi politik. Di mana tujuan utama dari klien dan satu-satunya klien Pak Fajrul pada saat ini, yaitu Pak Presiden Joko Widodo, adalah trust, begitu ya. Dan tentunya tadi bagaimana Pak Fajrul juga menceritakan bagaimana Pak Fajrul mengelola komunikasi bukan hanya pada saat prosesnya, tapi juga dalam evaluasinya ya Pak Fajrul ya, bahwa baik itu kualitatif dan sekarang juga ada metode-metode kuantitatif yang dikembangkan oleh Istana tentunya untuk selalu mengecek bagaimana perkembangan interaksi Presiden di hadapan para warga Indonesia begitu dari segi tingkat kepercayaan tadi. Ini beberapa pertanyaan baik di YouTube dan di chatroom sudah masuk Pak Fajrul. Mari kita coba beberapa pertanyaan. Saya juga mengundang buat teman-teman, Bapak, Ibu, Akang, Tete, Mas, Mbak semua yang ingin berinteraksi langsung. Nah, silakan raise hand. Nanti kita akan coba untuk memilih begitu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan juga siapa tahu ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Bapak. Nah, ini ada dari Feni Pak Fajrul yang pertanyaan yang menarik ini dari Feni izin bertanya, katanya dari teori introduction, body dan conclusion. Menurut Pak Fajrul, bagaimana nih Pak, jika sebelum konklusi publik atau orang yang menerima pesan itu sudah tidak fokus atau kondisinya kurang efektif? Apakah ada tips-tips supaya bisa kembali fokus dan apakah ada tips juga tentang bahasa tubuh nih yang baik saat menyampaikan pesan supaya tersampaikan dengan baik begitu Pak? Jadi pas banget tadi ya Pak ya, ada sedikit kendala teknis. Wah, udah ada tipsnya. Silakan Pak Fajrul Pak. Sudah ada contohnya tadi. Itu contoh langsung ya Pak Mun Pak. Sudah ada contohnya, ada interference-nya. Oke, okay, baik. Nah, kalau kita kembali Mbak siapa tadi ya, Pak? Feni, Pak. Mbak siapa? Feni, Pak. Feni ya, Teh Feni. Ya. Teh Feni, kalau kita kembali kepada skema proses komunikasi, jadi sebenarnya kita semacam diwajibkan memeriksa terlebih dahulu 7 elemen ini sebelum kita melakukan komunikasi. Baik komunikasi pribadi dengan anak kita, dengan suami, dengan anak, dengan pacar, berdua, bertiga, seperti itu ya. Apalagi menyangkut komunikasi publik, apalagi menyangkut komunikasi massa, dan menyangkut komunikasi politik. Kalau sudah menyangkut komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi politik, itu nggak boleh salah. Dan saya beberapa kali mengalami memang. Jadi terpaksa harus ada memang upaya perbaikan. Bahkan dalam komunikasi pribadi saja, itu kita bisa sangat mungkin salah. Misalnya begini, kita ingin menyampaikan, misalnya saja, kita ingin minjam buku di kelas sama teman di kuliah di Abadi Ganesha. Kita pikir ini teman dalam kondisi yang seperti biasa, kita ambil bukunya, kita apungatiki saja. Tapi ternyata anak ini sedang patah hati, misalnya seperti itu kan. Kita ambil bukunya, langsung berkelahi itu. Jadi memang 7 ini harus diperiksa. Di mana situation itu harus dilihat dulu. Di mana kita akan berkomunikasi. Ruang dan waktunya ini seperti apa. Apakah ini dalam suasana gembira, apa dua suasana sedih, suasana putus asa, atau suasana di mana dia baru aja dua mata kuliahnya nggak lulus, misalnya seperti itu kan. Agak sulit itu berkomunikasinya dengan mereka. Nah, kita lihat, kita juga sebagai orang yang akan berbicara setelah mengetahui situasinya, nggak bisa kan berbicara dalam bahasa dengan nada yang tinggi misalnya.
Kemudian pesannya harus kita analisis juga. Ini memang di awal kelihatannya seperti ruwet ya. Jadi kita harus menganalisis situasi. Kita harus menganalisis speakernya. Kita harus menganalisis pesannya. Kita harus menganalisis medianya. Kita harus menganalisis apa ini pendengar kita, receiver-nya. Kita harus menganalisis ya ini akan datang hujan atau internet jalan atau tidak. Kan harus dianalisis. Ternyata analisis saya salah. Ternyata internetnya nggak jalan dengan baik dan terputus-putuslah acara ini kan. Kemudian saya juga harus menganalisis kemungkinan feedback-nya. Misalnya saja ketika saya tadi menyampaikan ini problem di dalam video conference Pak Sony. Kalau langsung saya bisa melihat orang ini sebenarnya mengantuk atau kemudian tidak puas atau kemudian misalnya apa kebanjangan atau apa. Saya nggak bisa melihat nih. Ini interference salah satu dalam webinar atau video conference. Saya karena tidak bisa melihat, saya sangka, saya terpaksa berasumsi nih, bahwa orang lain semuanya masih mendengarkan saya. Padahal enggak, jangan-jangan ngopi gitu ya, lagi ngobrol atau segala macam. Ini Pak interference di dalam webinar, ada video conference. Ini bahaya. Tetapi yang paling asik itu memang yang face to face. Kita bisa langsung tahu, dia menguap, misalnya kayak begitu kan ya. Tiba-tiba dia pura-pura memegang lehernya, atau tiba-tiba pura-pura menulis-nulis. Oh, kita bilang, ini pasti pesan kita nggak sampai nih. Atau cara kita menyampaikan udah nggak benar. Apalagi kalau kita harus menyampaikan dengan budaya yang berbeda. Di Bandung misalnya. Kalau kita tidak memperhatikan tingkat-tingkat bahasa, bisa salah nih. Cara menyampaikannya. Kita sangka, kalau kita sampaikan dalam bahasa Sunda, ini akan lebih bagus, ternyata salah pesannya ya, yang disampaikan. Ya. Ya. Nah, jadi selain tadi yang pertama yaitu outlining ya, dalam speaking itu, yaitu saya persiapkan, jadi ingat saja itu, saya persiapkan catatan ide mendampingi presiden, misalnya kayak begitu, itu diingat bahwa itu penting sebelum kita mau melakukan sesuatu. Yang kedua, kalau mau diingat lagi, hanya 7 elemen itu, menurut saya. Jadi Anda analisis situasinya, Anda analisis lingkungan, apa interference-nya, ada kemungkinan gangguan apa. Kemudian kita sendiri juga harus kita analisis. Kalau kita lagi batuk nih, sakit leher kita, ketika kita sebagai speaker, suara kita belum tentu seperti yang diinginkan orang. Bisa salah juga. Bisa salah kata-kata yang kita sampaikan. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris kan, karena kita kan dasarnya orang Indonesia, apalagi kita orang Sunda ya, kalau menyebut V aja udah nggak bisa. Salah. Jadi agak sulit jadinya. Nah inilah pentingnya. Skema proses komunikasi penting menurut saya dipelajari. Jadi kalau saya ingin pesan, cuma itu aja. Yang pertama, bisa dipakai yang namanya speaking outline-nya, dan yang kedua dipakai skema proses komunikasinya, 7 elemen itu harus dicek. Itu kalau sudah biasanya setiap hari kita terbiasa, itu akan lebih mudah. Dia seperti jalan aja. Impromptu lah istilah kita namanya. Jadi biasa dia jalan dekat sendirinya. Apa saya sudah menjawab ya pertanyaannya tadi? Putus-putus lagi ya. Silakan Pak. Suaranya kedengaran, tapi gambarnya enggak. Tidak apa-apa, Pak. Bapak masih terdengar suara kami, Pak? Suaranya kedengaran jelas. Ya. Nah, baik. Ini kelihatan lagi. Baik, Pak.
Baik, interference, Pak. Inilah interference tadi ya Pak ya, langsung kita memang berinteraksi langsung dengan contohnya nih Pak, dengan praktikumnya nih Pak. Betul. Baik Pak, ini betul. Kalau kami lanjut dan Pak, ini juga izin. Pak, ya. Ini masalah kita di masa pandemi. Baik, silakan Pak, silakan. Silakan ini Pak. Pertanyaan selanjutnya silakan, ini ada, Pak. Silakan Pak. Ada dua. Ada dua pertanyaan yang menarik ini Pak. Ini mengenai apa namanya ini ya, istilahnya apa guidance begitu dari Mail dan Andri. Ini Mail bertanya nih Pak. Jika boleh bertanya, ini menurut Mail, menurut Pak Fajrul di Indonesia ini kira-kira siapa tiga nama ataupun figur publik atau tokoh di Indonesia yang bagus cara komunikasinya dan bisa dicontoh mungkin Pak. Dan kalau Andri Maulana malah bertanya, menurut Bapak ada buku bacaan yang menjadi referensi untuk meningkatkan communication skill? Wah, ini bertanya baik. Referensi nih Pak Fajrul nih. Baik. Silakan Bapak. Baik. Kalau tiga nama. Nomor satu, saya Wibawa Witular. Oh, siap. Almarhum Pak Wimar. Nomor betul. Satu, Wibawa Witular. Ya. Berarti kan dia dari ITB ya. Betul, Pak. Berarti alumni ITB, berarti alumni kita. Itu nomor satu menurut saya. Nomor dua dan tiga, saya sulit nih menemukan. Nomor dua dan tiga. Yang kedua, waduh, dua dan tiga saya pikirkan dulu. Nomor satu saya sudah ketemu. Nomor satu saya sudah ketemu. Baik. Betul. Wimar Witular itu luar biasa. Beliau itu yang apa? Kalau yang kita lihat skema tadi, itu kayak udah dalam luar kepala aja. Sudah bagian. Jadi ketika dia bertemu dengan kita sebagai audiens, dia langsung menganalisis tuh, udah langsung keluar. Pertanyaannya seperti apa, kemampuan juga memadukan humor, segala macam itu buat saya luar biasa. Itu Pak Wimar Witular menurut saya yang terbaik sekarang ini. Ini kalau pertanyaan yang selanjutnya katanya mungkin ada buku yang menarik buat buku. Ini, mahasiswa-mahasiswa, ini buku referensi mungkin yang populer atau apa yang menurut Pak yang Majur, paling populer dan paling mudah didapatkan itu judulnya ada The Art of Public Speaking. The Art of Public Speaking itu penulisnya Stephen E. Lukas. Lukasnya pakai C. Lukas. Stephen E. Lukas. Sekarang sudah edisi ke-13. Ya. Baik. Kemudian yang lain yang saya sarankan juga, ini sangat praktis menurut saya pakai dan saya jadikan juga untuk referensi di banyak kegiatan. Kemudian untuk keperluan yang agak teoritis untuk komunikasinya, saya sarankan mengambil buku, sebentar, itu agak teoritis, namanya Stephen, ya. Stephen juga nih, dua-duanya Stephen. Okay. Stephen Little John. Biasanya yep. disebutnya Little John. Okay. Edisinya sudah ke-11. Yep. Judulnya Theories of Human Communication. Siap. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang Art of Public Speaking, judulnya The Art of Public Speaking dari Stephen E. Lukas. Sekarang sudah edisi ke-13. Dan kemudian untuk teori komunikasi yang dasar, itu saya menyarankan karya Stephen Little John, Karen Voss, apakah orang biasanya tahu Little John saja. Itu judulnya Theories of Human Communication, itu sudah edisi ke-11. Saya menyarankan dua itu, yang paling bagus menurut saya. Siap, terima kasih ya. Pak Fajrul. Jadi reference orang adalah Pak Wimar, kemudian reference buku tadi mendapatkan dua ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Akang, Tete semua.
ada dari Stephen Lucas dan Stephen Little John. Silakan nih ya. Ini tentunya bukan endorser ya Pak ya, tapi memang betul-betul buku yang sangat menarik ya. Paling tidak saya pakai. Siap, siap. Saya pakai, kemudian di Universitas Indonesia juga dipakai untuk keperluan di ilmu komunikasi. Siap, Pak. Baik, mungkin saya ingin mengundang apabila ada yang mau langsung. Tadi ada yang bertanya. Berkomunikasi dengan Sony agak putus ya Pak ya. Sayang banget ya. Ya. Nah ini nanti kita, saya datang sendiri deh pas pasca pandemi. Interference-nya udah 50% ini. Mungkin boleh saya sambung, mohon izin Pak Patrin sambil menunggu Pak Sony ini keputus nih Pak Patrul. Ini ada pertanyaan juga nih Pak. Bagaimana ini kalau ada persoalan misalnya ada hoax lalu ada ini kalau saya bacakan aja pertanyaannya ya. Baik Pak. Bertanya lagi Pak, ini sebagai juru bicara Presiden, bagaimana menghadapi pro kontra Pak Fajrul? Ya. Lalu bagaimana manajemen komunikasi terhadap hoax dan hate speech ini, Pak? Jadi, ya. Silakan, Pak Fajrul. Terima kasih. Baik. Ini memang hoax itu kan, terima kasih. Tadi ada juga yang bertanya bagaimana komunikasi di masa era digital. Ini memang pertama saya ingin mengatakan bahwa terjadi perubahannya itu terutama kalau kita periksa lagi di dalam skema proses komunikasi itu, terutama berubahnya itu di sisi channel atau medianya atau salurannya. Kalau dulu kan sebelum ada internet atau sebelum ada media sosial yang hari-hari kita hadapi baik Twitter, Instagram, segala macam, itu betul-betul yang paling utama adalah media massa lama, media lama istilahnya. Old media, yaitu seperti koran, majalah, kemudian radio, televisi. Nah, sekarang ada tambahan lagi, yaitu dunia digital. Nah, ini betul-betul luar biasa perubahannya. Kalau media lama, itu kegiatannya, kegiatan menyampaikan informasi baik dari sisi jubir presiden atau visi pemerintahan itu langsung berhubungan dengan para wartawan dan kemudian gatekeepernya. Gatekeepernya itu artinya orang yang menentukan apakah berita itu masuk atau tidak. Itu biasanya red pill, redaksi, atau pimretnya. Misalnya seperti itu. Nah, biasanya mereka menjalankan apa yang kita sebut sebagai etika jurnalistik. Itu udah pasti. Karena mereka kan dididik bahwa etika paling utama itu adalah akurasi dan balancing, misalnya seperti itu. Itu yang paling utama. Itu media lama. Makanya kita misalnya bisa melihat, kita sebut saja kompas cetak. Kompas cetak itu beda dengan kompas online. Kompas cetak itu sangat presisi, sangat akurat, dan mereka betul-betul menjalankan yang namanya etika jurnalistik. Ada balancing-nya kuat, misalnya seperti itu, yang mereka lakukan. Utamanya adalah akurasi dan kemudian balancing. Itu mereka kerjakan betul-betul. Nah, pada media baru, semua orang itu menjadi produsen berita. Saat ini ada orang yang menulis di Twitter, di Instagram, atau membuat rekaman, lalu kemudian disampaikan melalui YouTube, atau kemudian videonya
potongannya 1 menit ke Instagram atau dimasukkan ke Twitter. Jadi, dan sesuka mereka. Mereka misalnya cuma mau potong yang mereka suka, misalnya yang menghujat seseorang atau bentuknya hoax. Dan itu kan terjadi. Makanya ada undang-undang ITE itu salah satu memang di satu sisi adalah upaya untuk mengatasi perubahan dunia media atau dunia komunikasi dengan kehadiran digital. Terus terang, ini memang sangat sulit menghadapi yang namanya dunia digital atau hoax ini. Luar biasa sulit. Pemerintah menghadapinya ada yang dengan undang-undang, yaitu undang-undang ITE itu. Jadi, kalau kita baca dalam undang-undang itu, kelihatan tuh bahwa informasi bohong, informasi fitnah, mencemarkan nama baik, kemudian segala macam itu bisa terkena kasus pidana. Nah, sementara kalau media lama, jarang sekali wartawan atau media mengalami masalah. Karena mereka patuh pada etika jurnalistik. Sementara di dunia digital, semua orang menjadi wartawan. Semua orang menyampaikan seenak mereka. Jadi ada yang dihadapi secara regulasi melalui undang-undang ITE, ada juga kadang-kadang saya menelpon masih. Kadang-kadang saya menelpon redaktur online mengatakan bahwa Anda tampaknya salah kutip. Bukan itu tadi yang disampaikan. Baik oleh presiden, atau oleh saya, atau oleh menteri. Nah, biasanya saya memelihara hubungan baik dengan pemimpin redaksi, dengan redaktur pelaksana, kemudian dengan redaktur, dengan wartawan. Selain dengan wartawan di istana, saya juga punya hubungan baik. Nah, yang itu yang kita siap sebut dengan media relation. Tidak ada jalan lain kalau menjadi jubir harus punya media relation yang baik. Kalau bisa, bukan saja kepada pemimpin redaksi, kepada pemilik medianya. Kita harus punya hubungan baik. Kenapa? Karena biasanya kita bisa menelpon mereka, memberitahukan, ini terjadi kesalahan kutip, ini terjadi begini, atau segala macam. Nah, itu akan segera bisa diatasi. Nah, yang saya sedih sebenarnya di dunia digital, ini adalah banyak sekali orang yang terkena undang-undang ITE karena tidak mau membaca undang-undang. Sehingga tidak tahu apa yang mereka kutip, apa yang mereka videokan, atau apa yang mereka tulis itu bisa terkena pidana. Nah, itu perlunya menurut saya memang yang namanya literasi digital. Nah, alhamdulillah, minggu yang lalu Presiden Jokowi menyadari masalah digital ini, dimulai sekarang namanya Gerakan Nasional Literasi Digital, Pak Sony. Dimulai, ini akan mendidik yang namanya digital skill, digital security, digital value. Itu dididik. Rencananya sampai 2024 ada 50 juta orang yang akan mendapatkan pendidikan literasi digital gratis dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Harapan Presiden, apabila 50 juta orang mendapatkan literasi digital, dia bisa mempengaruhi 5 orang. Setidaknya 250 juta orang mendapatkan pengetahuan mengenai digital. Terutama bukan saja berita, Pak. Sekarang kita tiap hari menghadapi penipuan melalui media sosial. Mengatasnamakan nama saya saja, seringkali nama saya, gambar saya dipakai di WA, di Twitter, di Instagram, Pak. Sehingga saya harus berhubungan seringkali dengan Kominfo atau kemudian dengan Twitter, Instagram untuk men-take down-nya. Tapi saya belum pernah melaporkan, Pak. Belum pernah melaporkan kepada pihak berwajib. Belum pernah. Saya pikir itu jawabannya. Berbeda memang. Sangat berbeda. Ya, Pak. Karena semua orang sekarang mengaku wartawan. Tanpa pendidikan wartawan. Ini masalah baru.
Jadi sama seperti semua orang mengaku teknolog, tapi tidak melalui pendidikan teknologi, kan aneh ya. Misalnya orang mengaku saintis, tapi tidak melalui pendidikan sains. Itu yang terjadi ya. Dengan dunia digital. Mereka mengaku wartawan, penyampai berita, tapi tidak pernah mengalami pendidikan. Bagaimana caranya membuat berita, membuat informasi, segala macam, nggak pernah. Ya. Itu menyedihkan memang. Nah, tapi makanya sudah diatasi sekarang, dicoba diatasi. Ya. Baik, semoga tidak ada ya Pak ya, yang dilaporkan ke polisi karena memang sudah keterlaluan ya Pak ya. Ada juga Pak, aja. Masih cukup banyak. Mereka malah saling melaporkan. Saling melaporkan. Baik, ini kita ada yang menarik ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari pemirsa yang bergabung di YouTube stream kita Pak Fajrul, dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih karena juga waktu. Ini dari saya kurang tahu ini Mas atau Mbak atau Bapak dan Ibu, namanya Kusuma. Izin bertanya katanya Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, kendala apa yang paling dihadapi dalam political speaking manajemen yang Bapak lakukan dan bagaimana meng-counter atau memberikan solusi atas hal itu? Silakan Bapak. Yang hari ini saja ada masalah nih. Betul, internet. Betul Pak. Teknikal ya Pak ya. Iya. Hari ini cara mengatasinya, tadinya saya memakai notebook, sekarang terpaksa pindah melalui gadget, begitu, ya, Pak. Nah, ini cara mengatasinya. Tadi Pak Sony juga putus juga. Iya, tadi Pak tertular Pak. Izin. Betul. Nah, jadi kalau kita kembali ke ini, ke semua problem ini, saya pikir kembali ke halaman 2 tadi yang di PPT, yaitu di skema proses komunikasi. Di setiap 7 elemen itu, semuanya memiliki masalah. Semuanya memiliki masalah. Kita kalau lagi batuk, menyampaikan pembicaraan, punya masalah. Pasti. Kemudian, kalau kita di Bandung nggak bisa bahasa Sunda, punya masalah pasti juga. Atau ke Jawa, nggak bisa bahasa Jawa, punya masalah. Jadi sebagai speaker kita pasti punya masalah. Nah, kemudian membuat pesan. Pesan ini misalnya, generasi sekarang, generasi anak saya kan generasi Z, Pak. Generasi milenial kebanyakan mungkin yang hadir sebagai alumni. Generasi saya, generasi X. Ini beda, Pak, cara menyampaikan pesannya. Saya punya TikTok, Pak. Tapi saya nggak bisa nari. Padahal yang namanya TikTok ini cara untuk mencapai audiens yang paling hebat sekarang, yaitu generasi Z, Pak. Jadi kalau misalnya ITB ya ingin menyampaikan pengumuman kepada generasi Z, itu yang paling keren, Pak, sebenarnya melalui TikTok, Pak. Sekarang ya, ya betul. Oh. Tapi harus ada sedikit nari-nari gitu, Pak. Kan nggak bisa Pak Sony sama Ibu Rektor nanti nari-nari sedikit gitu ya. Jadi, audiens itu memang harus kita analisis begitu, yang akan menerima pesan kita. Jadi, audiensnya beda, pesannya juga harus beda. Dan yang menyampaikan pun juga harus beda. Misalnya kami, Pak, ya, untuk mencapai generasi Z supaya mereka mau ikut vaksinasi, kami menggunakan Raffi Ahmad, Pak. Ya, ya. Kami menggunakan Raffi Ahmad karena dia yang paling tahu berhubungan dengan si anak-anak generasi Z. Ya. Jadi kalau saya di istana, itu seringkali juga, ini siapa ya yang harus bicara nih? Kalau yang audiensnya adalah generasi Z. Kalau generasi X, saya tahu, Pak. Karena saya generasi X. Cara nyampaikannya begini, gini. Kalau milenial juga cukup sulit. Tapi saya masih bisa memahami generasi milenial. Yang paling sulit itu adalah berkomunikasi dengan generasi Z dan generasi pasca Z, generasi Alpha. Itu sulitnya minta ampun, Pak. Urusan dengan mereka. Nah, ITB sekarang, mahasiswa baru umumnya generasi Z nih. Betul. Cara berkomunikasinya pasti berbeda.
pesannya harus dikemas dengan cara berbeda. Mereka tidak suka buku, Pak. Saya suka buku. Generasi Z anak saya nggak punya buku, Pak. Cuma punya e-book. Punya e-book, betul. Iya. Mereka kalau dikasih buku, saya bilang ini di copy. Ah, bilang nggak usah, nanti saya cari aja e-booknya, katanya, Pak. Sementara saya, kalau nggak ada buku, Pak, nggak mencoret-coret, nggak bisa saya. Betul, betul. Nah, jadi, teman-teman, kalau ingin melakukan komunikasi, saya harap pakai saja skema proses komunikasi itu. Periksa 7 elemennya. Di setiap elemen itu memiliki keterbatasannya sendiri-sendiri. Baik pada speakernya, pada message-nya, pada channel-nya, pada pendengarnya, kemudian juga nanti pada feedback-nya. Nah, sekarang juga feedback nggak dapat saya, Pak. Karena saya nggak ngelihat orang sekarang. Betul. Benar. Betul, kalau saya betul. Bisa melihat teman-teman secara langsung, saya bisa mungkin malah narik 1 atau 2 orang untuk diskusi tertentu begitu, betul, ya. Sekarang betul. Saya nggak bisa. Ini kelemahannya. Ya. Nah, jadi menurut saya, ketika kita mau, tips saya adalah ketika kita tahu dengan 7 elemen itu, 7 elemen ini mewadahi komunikasi pribadi, komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi politik, dia tetap ada 7 elemen ini dalam setiap jenis itu. Jadi langsung periksa aja. Oh, ini situasinya seperti ini. Oh, di pemakaman, nggak boleh dong ketawa kan, Pak? Kalau ada orang bercanda ketika ada pemakaman, itu artinya pesannya buruk. Kan begitu. Bisa digebukin orang. Betul. Misalnya begitu. Betul. Atau di dalam kelas. Bercanda di dalam kelas, Pak Sony atau Pak Bapak-bapak atau Ibu-ibu dosen, misalnya seperti Pak Wijaya, Ibu Dewi, atau Pak Dede, Pak Prasetyo, Ibu Naomi lagi ngajar, ada yang bercanda, nah itu mengganggu. Itu betul. Interference. Harus segera diatasi. Nah, itu Pak. Jadi sebenarnya sama aja sih menurut saya ya. Komunikasi di ITB, komunikasi di dalam lingkup alumni, di dalam unit aktivitas, di dalam kemahasiswaan, dalam rumah tangga, di dalam sebagai di korporasi seperti BUMN. Saya juga komisaris kan? Kemudian juru bicara presiden, 7 elemen itu tetap ada, Pak. Dan kemudian cara mempersiapkan dirinya juga sama, yaitu itu tadi SPCIMP itu saya persiapkan catatan ide mendampingi presiden, itu aja Pak saya. Jadi kalau saya ditanya apa teknik kamu atau tip kamu, 1, saya persiapkan catatan ide mendampingi presiden, yang kedua 7 elemen proses komunikasi, selesai Pak saya Pak. Baik. Jadi memang dua senjata Bapak ini sudah dijelaskan sore ini ya. Iya, mudah-mudahan teman. Pak Sony. Teman-teman. Pak Sony putus lagi kayaknya. Iya, Pak. Putus yang kayaknya pertama masalah. Tadi saya pindah lagi nih. Baik, silakan Pak Sony. Kayaknya putus lagi ya Pak. Putus lagi, interference lagi Pak. Interference lagi Pak, izin Pak tadi. Silakan Pak Sony ya. Baik. Jadi sebagai kesimpulan, jadi kita sudah mendapat 2 mustika dari Pak Fajrul dalam hal komunikasi dan bagaimana kita meningkatkan communication skill. Tentunya yang tadi mustika pertama adalah jembatan keledai, saya persiapkan catatan ide mendampingi presiden, yaitu specific purpose, central idea, dan main points. Kemudian mustika yang kedua dari Pak Fajrul adalah 7 elemen proses komunikasi ya Pak ya, mengenai interference, speaker, message, channel,
listener dan feedback. Berapa kali kita menghadapi interference ini pada sore hari ini karena memang hujan besar. Semoga tetap bisa tersampaikan pesannya, Pak, walaupun ada interference. Baik, dan baik. Dan tentunya kami sebagai panitia dari TBK Center bekerja sama dengan kantor kealumnian ITB mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan oleh Pak Fajrul pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi bahan buat teman-teman. Ada beberapa pertanyaan juga, izin Pak, kalau diperbolehkan memang materi Bapak kami akan share kepada teman-teman yang sudah mendaftar, Pak, dalam bentuk PDF. Silakan. Silakan, sehingga Pak. Teman-teman juga bisa mendapatkan materinya ya, Pak, ya. Dan tentunya Betul. Mohon maaf atas segala interference, kekurangan dari saya pribadi dan seluruh panitia, Pak, pada sore hari ini. Juga kepada para hadirin yang sudah hadir dari tadi 15.30 sampai sekitar 17.13 di waktu saya. Semoga kesempatan kita akan ada lagi untuk bersilaturahmi dan menimba ilmu dari Pak Fajrul pada kesempatan berikutnya, Pak. Betul. Pak. Terima kasih. Yang terakhir saya ingin sampaikan, siapa? Yaitu kenapa saya suka ditanya, kok Pak Fajrul walau dihantam orang di televisi atau dimanapun tetap tidak goyang gitu ya? Pertama ya, karena memang saya mahasiswa ITB, itu yang pertama. Mahasiswa ITB tidak pernah goyah dihadapi apapun. Itu yang pertama. Tetapi pesan saya sebenarnya ini, ada tambahan lagi buat saya yaitu TOPS, yaitu tetap tenang, tetap objektif, tetap sabar, dan jangan pernah emosional. Jadi tenang, objektif, sabar, dan selalu menghadirkan pikiran. TOPS lah nama ininya, singkatannya TOPS. TOPS. T itu tenang. O itu artinya objektif. Ya, Pak. Kemudian objektif. S-nya sabar, kemudian P-nya itu pikiran. Jadi jangan pernah dalam kondisi apapun kita emosional. Jangan pernah emosional. Jangan pernah emosional. Jadi tetap tenang, tetap objektif, tetap sabar, tetap kemudian menghadirkan pikiran kita. Emosi kita tekan. Kalau bisa 0%, 0%. Gitu. Baik, Pak. Dan itu perlu banyak latihan sepertinya ya, Betul, Pak. Betul, Pak. Itu perlu latihan. Tidak mudah memang. Wah, ditambah lagi nih mustikanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, TOPS. Senjata mustika terakhir sore ini dari Pak Fajrul. Tenang, objektif, dan pikiran sabar. Nah, pikiran dan tentang sabar tadi ya, Pak, ya. Nah, jangan emosional. Jangan emosional. Jangan pernah diganggu orang emosi kita. Jangan pernah. Ya. Siap, dan itu bisa membuktikan kita menjadi pribadi yang berkomunikasi dengan lebih baik, begitu baik, ya, Pak. Baik. Kalau mau mencatat nomor HP saya, boleh. Wah, mantap, Bapak. Ya. 0813 0813, baik Pak. 834 834 87 87 503 503 ya. Wah, mantap sekali. Waduh. Ini izin. Baik Pak, wah, nomor Pak Fajrul juga berikan kepada para hadirin sore ini yang bergabung di Zoom maupun di YouTube channel ITB Career Center ya, istimewa sekali direct akses kepada juru bicara presiden di istana. Silakan apabila ingin menimba ilmu komunikasi, menimba ilmu bahkan tadi mengkonfirmasi berita dan segala macam, tentunya Pak Fajrul 1x24 jam 7 hari seminggu tadi ya siap siaga untuk mendampingi Pak Presiden. Tentunya kami di ITB mendoakan Bapak selalu sehat, selalu selalu sabar dan diberikan selalu kesuksesan dalam mengemban tugas negara sebagai juru bicara Presiden RI sampai tahun 2024 nanti, Pak Fajrul. Baik, terima kasih tentunya kepada seluruh pihak, Ibu Dewi yang sudah membantu pada sore hari ini. Ibu Roslina juga dari PSDM ternyata hadir. Ini MC Kondang dari ITB juga hadir. Terima kasih, Bu Roslina. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami pribadi maupun dari panitia.
Terima kasih atas segala kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koswara Gai, Ketua Kepala Kantor Kalimian. Dipersilakan Mbak Hasna. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah sesi pemaparan dan tanya jawab bersama Bapak Fajrul. Para peserta diingatkan lagi untuk mengisi absensi yang saya kirim di kolom chat karena akan digunakan untuk pengiriman sertifikat nanti. Mohon diisi dengan teliti. Acara selanjutnya yaitu sambutan penutupan oleh Kepala Kantor Kalimian yaitu Bapak Dede Koswara. Kepada Bapak Dede, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penutup, mungkin sedikit saja, atas nama ITB kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Fajrurrahman. Kalau di database alumni, saat ini hanya tertulis M. Fajrurrahman, Kimia 82. yang tadi telah menyampaikan di sela-sela kesibukannya sebagai menjalankan tugas negara masih menyempatkan untuk hadir dalam acara share yang baru kita ikuti. Insya Allah ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para peserta yang senantiasa antusias mengikuti acara ini yang sebagian besar sebetulnya nama-namanya itu sudah kenal baik sebagai mahasiswa maupun alumni, karena mereka itu adalah para peserta ini rata-rata adalah keluarga besar ITB sebagai follower dari medsos-medsos ITB. Ikuti terus ya medsos-medsos ITB, baik ITB official maupun yang lainnya, karena di situ kita akan mendapatkan informasi-informasi acara-acara ITB yang bermanfaat bagi kita. Kepada panitia, terima kasih yang telah menjalankan acara ini dengan lancar. Kemudian kepada MC, Pak MC juga kepada moderator Pak Sony, kepada direktur kemahasiswaan Pak Pras, kemudian hadir juga Kepala Biro Humas dan Komunikasi Ibu Naomi, mungkin sedang mempertimbangkan untuk dibuat TikTok. TikTok. Ajak karena, saya Ibu Naomi. Ya, kalau alumni itu sudah ada Pak, tanpa tari-tari gitu, sudah ada muncul di TikTok yang tentang outfit ya, tentang bagaimana pakaian-pakaian wajib yang dimiliki selama kuliah di ITB itu sudah ada. Luar biasa. Dari mulai jas alma mater, jas himpunan, kemudian jas TPB sampai di wisuda gitu. Ada. Nah. Kemudian terima kasih juga kepada para pejabat ITB lainnya yang sempatkan hadir, kepada para alumni terkhusus ya. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran yang diberikan. In harmonia progressio, salam dari Ganesha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas sambutan penutupannya. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga rangkaian sesi acara pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak narasumber kita yang luar biasa yaitu Pak Fajrul yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Moderator Pak Sony yang telah memandu diskusi, serta para peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya permisi.